Tanah Ngapak memang tidak pernah kehabisan deretan kuliner enak. Kalau kata orang sana sih, orang ngapak, orang kepenak. Nggak ngapak, ya nggak enak, fams. Contohnya ini nih, kolang-kaling yang biasa tersaji bersama kolak di bulan puasa, di Tanah Ngapak disulap jadi menu nikmat bersama dengan ikan gurame. Kenalin, fams, gurame sambal kolang-kaling. Wah, kayak apa ya rasanya? Menu gurame kolang-kaling bisa dinikmati kalau lagi berkunjung ke negeri Panjer, Kebumen, Jawa Tengah. Di desa Watulawang, Kecamatan Pejagoan, menu ini jadi jagoannya. Ikan gurame yang dimasak agak basah hadirkan sensasi gurih yang berbeda. Nggak terlalu garing, fams, tapi tetap lezat dinikmati. Kolang-kaling yang cenderung bercita rasa hambar memberi kelembutan berbeda dari setiap suapnya. Wajib deh buat dicoba, bikin perut adem kolang-kalingnya.